Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi. Ini dari Apek. Apek online. Rapi banget ya. Ini udah kayak kayak waktu ujian dulu ya, dapat dapat hadiah buku gitu. Juara satu dapat hadiah buku gitu kan. Oke, teman-teman udah tahu ini HP apa. Ini jelas ini handphone. Aku langsung spoiler ini handphone, tapi ini handphone apa segini-gini kotaknya. Bentar sih dong, HP juga gede. Eh bukan, ini bukan kotak aslinya. Kita buka. Cebret. 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 Kode lagi. Cebret. Cebret. Banyak banget yang di slot. Apa HP-nya emang batangan ya? Aku nggak ingat. Waduh, banyak banget nih bubble wrap-nya, tapi bubble wrap udah nggak fungsi. Ini adalah Xiaomi Mi Max 2. Oke, sih gede-gede gaban, tapi nggak ada softcase-nya. Aku punya softcase-nya lagi nggak ya? Aku lupa. Quantigors-nya juga nggak punya. Kayaknya aku harus beli Quantigors dan softcase lagi, berarti. Ya, aku coba lihat dulu deskripsi yang memang dikasih sama penjual apa yang didapat. Oke, kita close dulu ini, lihat dulu apa ini Redica. Oh ini tunggulah pixel out merah. Oke, ready. Oke, aku lihat dulu Mi Max 2, aku lihat dulu. Oh iya, unit only alias batangan. Kita hidupin. Wih. Aku suka aja HP yang ini untuk daily dan ini untuk ngegame gitu kan. Karena kalau ini untuk ngegame sebenarnya enak, cuman beberapa udah nggak support gitu. Tapi aku nggak tahu, coba nanti aku coba install aja Mobile Legend apakah masih seenak dulu. Tapi HP ini padahal besaran ini tapi beratnya lebih berat ini. By the way, aku pakai T-Mobile Rival 5G. Mana sih birunya? Oke. Kita lihat dulu. Oke. Kita lihat dulu Wi-Fi-nya bisa connect atau enggak. Pakai kartu bisa atau enggak, karena HP ku ini kartunya kadang mau kadang enggak gitu kan, karena ya kena apa ya, kayak kena blacklist gitu mungkin, aku nggak tahu. .com.net. Aku belum aktifin wifi nya ini, ada satu wifi. Oh ini ada, ini ada biru-biru di sini, emang di sini kelihatannya ada biru. Kalau layar putih dia kelihatan. Kalau layar enggak. Jadi ini yang katanya Wi-Fi-nya agak lemah ya, karena ini dekat aja dia agak sebenarnya enggak full, ada kadang full kadang enggak. Oke, ini ada dua. Jadi 2,1 aja cepatnya cuma 2 titik. Kita buktikan. Kita bandingin dengan ini. 3 dapat, tapi perbedaan banyak jaringannya beda. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 2 gitu. Oke. Oke, aku balik dulu, balik dulu. Ini Play Store, login. Ngetes mic sama speaker handphone gimana sih? Aku lupa. Bintang pagar. Langsung bintang pagar. Aku akan cek emailnya dulu. Ini terdaftar nggak di Kemenprint? Kemenprint. Cek ini.
cek email, cek email. Dompetku mana ya? Ini tas. Kita coba charger juga dulu. Coba ngecas 99%. Kita akan coba cas naik aja di 100% tar. Oke, aku ambil cucukannya. Ini cucukan. Nanti pakai dark mode aja berarti handphonenya. Oke. Delapan enam tujuh sembilan tujuh tujuh kosong tiga enam empat satu dua sembilan empat sembilan. IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin. 8679 703 64. Wow, aman gak nih ya? Katanya sih bebas reset pabrik ya, tapi ya aku nggak nanya sih emang ini terdaftar atau enggak. Semoga aman ya, semoga aman Xiaomi, semoga aman. Oke, aku akan coba fitur-fitur yang lainnya. Oh, udah penuh 100%, gila cepet banget ini masuk nih super fast chargingnya, keren. Oke, kita akan coba. Caranya jangan otomatis, jangan hidup. Mana nih, apa alat perekam? Kita fullin dulu semuanya. Izinkan. Testing. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 masuk deh. 1 2 3 1 2 3. Kita tinggal coba speakernya. Testing 1 2 3 1 2 3. Bagus banget. Masuk di 1 2 3 1 2 3. Oke, kita akan coba kamera. Ya, kalau kamera jangan terlalu diharap-harap banget karena ini tablet ya. Ini tablet itu memang kurang gitu apa, tapi kalau full cahaya itu bagus banget kameranya, teman-teman. Mau tablet kayak mau HP apa juga kalau cahayanya full bagus banget. Ya, kalau video pabrik jangan diharap. Oke. Kayaknya aku udah gak ada yang perlu kucek. Aku malas ngecek-ngecek HP gimana-gimana ya. Oke, aku coba fingerprint-nya juga. Pembaruan aplikasi sistem. Tentang ponsel ini versi Android 7.1. Perbarui semua, lanjut. Tentang ponsel octa-core RAM 4. Oke. Portable, mana ini kunci layar. Oke, ini dia. Pin aja deh. Kalau pola aku suka lupa gitu kan. Oke. Oke, udah. Kita coba. Oke, sip. Udah. Itu aja mau coba. Kita coba satu lagi kartunya kayaknya. SIM 1. Kita akan coba lihat kartu masuk enggak. Oke, kartu baca, kita coba data, wifi matikan. Oke, 4G, kita coba tes browsing. Tes cek pulsa. Enak banget loh pakai Mi Max ini. Mi Max 1 aja dulu enak banget, apalagi Mi Max 2. Mi Max 3 aku kurang nyaman.
entah kenapa aku kurang gitu nyaman dengan Mi Max 3. Aku pribadi kurang gitu nyaman. Oke, dah aman dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja videonya. Bye bye.